Lari, oi. Sedikit. Aman lah. Sedikit aja retaknya. Lewat. Cukro. Jadi ganjal. Hai. Ah. Ini susahnya kalau sendiri. Dapatnya. Tipis-tipis.
kayunya nggak bulat mulus, jadi belimbing. Kalau pegangkan kita lari ya. Belimbing belimbing, nggak bulat mulus. Ini nggak masalah. Tapi saya kalau yang dapat. Oke. Ini kebatan aja yang bagian kebal apa? Kebatan. Coba lo. Sebenarnya dapat nolak punya. Jadi paling yang kurang pas cuma lima. Kalau untuk bersih 18 ya masih dapat sih. Masih dapat. Lumayan lah. Tidak semuanya 20 cm lebarnya. Pinggirannya ya. Oke, cukup. Bensin sisa kemarin ini. Masih ketebalan dikit depannya ya, ambilnya. Harusnya tadi agak ambil 0,5 sedikit. Oish. Oh,
hari ya. Isinya lari. Oke, selesai dan untuk ketebalannya dapat semua. Cuma sayang untuk sisi kelurusan sampingnya ya. Karena tadi kayunya posisinya belimbing, tidak bulat mulus, jadi pada saat belah sampingnya lari, dia agak sedikit melengkung di tengah. Bisa terlihat ya. Nah, itu. Oke, untuk ketebalannya oke, semua dapat. Cuma sayangnya tadi belah sampingnya lari ya. Maklum, kalau untuk mode jangkar itu, kalau belah sampingnya pertama kurang bagus untuk papan yang tanggung ukuran ukuran papan seperti ini ya, itu memang lari, kecuali bantalan besar biasanya belah samping dulu kemudian belah tengah bisa lurus. Tapi ini tadi kayunya belimbing, jangkarnya lari-lari dan akhirnya juga kelurusan sisi ininya ya, bagian atas ini lari. Oke, kita ambil contoh aja lah. Aduh, berat. Ah, itu dia tidak lurus. Ah, bisa kelihatan kok ya. Oke, tapi kalau untuk tebalnya oke lah, dapat semuanya. Nah, seperti ini ya hasil jangkar tempel. Tebalnya oke, cuma kali ini saya gagal di kelurusan ininya ya, kelurusan sisi ini. Kalau untuk tebalnya sip. Oke, bagaimana pendapat kalian sob? Berikan komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.